saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Komunitas Ancol melalui Yayasan Masjid Baitur Rahman yang sudah mendistribusikan, menyerahkan hewan kurban sebanyak 5 ekor. Insya Allah ini berkah, bermanfaat buat warga di Padangan Barat khususnya, karena lokasi kita yang perlu banyak dibantu di sini. Dan kebetulan juga ini akan segera langsung saya distribusikan lagi ke pengurus-pengurus masjid, panitia-panitia yang sudah mengajukan proposal ke kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, insya Allah berkah, sukses buat teman-teman di Permanuan Jaya Ancol. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sasongko, koordinator Sekolah Rakyat Ancol, mengucapkan terima kasih kepada PT Pembangunan Jaya Ancol dan Yayasan Baitur Rahman Jaya Ancol yang telah memberikan hewan kurban yaitu 2 ekor kambing yang insya Allah hari ini kita akan potong dan juga akan dibagikan kepada anak-anak. Sekali lagi, jazakumullah khairan katsira. Semoga PT Pembangunan Jaya Ancol maju dan terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.